Coronary angioplasty atau proses balloon dan stent adalah rawatan untuk saluran darah jantung anda yang tersumbat. Dalam rawatan ini, kami boleh memulihkan aliran darah ke dalam otot jantung anda. Proses rawatan angioplasty dan stent akan mengambil masa lebih kurang 30 minit atau 3 jam. Semasa rawatan angioplasty dan stent, hanya ubat bius kulit akan dibagi di pergelangan tangan. Tidak ada potong-potong, tidak ada perlu apa-apa jahitan. Kami akan masukkan jarum yang halus di pergelangan tangan. Melalui itu, kami akan masukkan wayar dan tiub yang sangat halus daripada tangan masuk sampai ke dalam saluran darah jantung. Kemudian, kami akan injek dakwat hitam yang boleh dinampak melalui X-ray. Proses untuk mengambil gambar saluran darah jantung adalah dipanggil coronary angiogram. Dari situ kami boleh tahu sama ada saluran darah yang blok ataupun tidak. Selepas coronary angiogram, saluran darah yang tersumbat akan boleh dikenal pasti. Kemudian kami akan masukkan wayar yang sangat halus di dalam saluran darah yang tersumbat. Kemudian balloon akan diposisi di tempat saluran darah yang tersumbat. Balloon itu kami akan kembangkan beberapa kali dengan tujuan mengembangkan saluran darah jantung dan memulihkan aliran darah jantung ke otot jantung. Kemudian, balloon itu akan dikeluarkan. Proses rawatan tersebut kita panggil balloon angioplasty. Kebiasaannya, selepas angioplasty, rawatan susulan akan dilakukan iaitu stent. Kami akan position stent itu di dalam saluran darah yang tersumbat dan stent itu akan dibukakan supaya kita boleh tahan saluran darah itu untuk sentiasa terbuka. Harus kita ingat bahawa selepas selesai rawatan angioplasty dan stent, hanya stent akan dibiarkan di dalam saluran darah jantung. Balloon dan wayar akan kami keluarkan. Selepas rawatan angioplasty dan stent, tiub plastik akan dikeluarkan daripada pergelangan tangan. Kemudian bandage yang ketat akan dipakaikan di pergelangan tangan supaya proses pendarahan boleh diberhentikan. Anda akan dinasihatkan supaya tinggal di hospital satu malam untuk proses monitoring dan akan diizinkan balik rumah hari keesokannya.